Katolik dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan masuk ke rimbunan hutan Kalimantan Barat, yakni ke pusat pertapaan rohani Katolik Santi Buana Bandol, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pertapaan Katolik Santi Buana ini dapat dikunjungi dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan darat dari kota Pontianak. Pertapaan Katolik Santi Buana terletak di lembah dan perbukitan yang dikelilingi hutan lebat serta menempati area yang sangat luas dan sangat jauh dari lokasi pemukiman warga masyarakat, sehingga menjadikannya lokasi yang sangat cocok untuk dilakukannya kegiatan kerohanian, baik retret, rekoleksi, serta kegiatan rohani lainnya. Baiklah, saudara-saudariku, sebenarnya apa sih yang ada di dalam komplek pertapaan Santi Buana Bandol, Kalimantan Barat? Yuk kita simak bersama video berikut ini. Pusat kerohanian Katolik Santi Buana adalah tempatnya para suster, prater, dan para pastor untuk melakukan pertapaan, dan khususnya suster dan prater untuk melakukan kegiatan perkuliahan. Namun umat juga boleh melakukan kegiatan kerohanian di sini, seperti melakukan retret, rekoleksi, serta kegiatan misa mingguan. Bahkan kita bisa mendapatkan doa penyembuhan dari para prater, suster, maupun pastor setiap minggu di awal bulan. Tempat ini awalnya merupakan tempat perkuliahan bagi para suster maupun prater. Namun, pintu selalu terbuka bagi para awam untuk sekedar berkunjung atau melakukan kegiatan rohani berkelompok, baik dari gereja, kemahasiswaan, maupun murid-murid sekolah. Menempati area yang sangat indah dan luas di perbukitan dalam kesunyian, namun tempat ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Bagi para awam yang berencana akan menginap di sini dan merasakan bagaimana berdoa di kesunyian pedalaman hutan Kalimantan, jangan khawatir. Tempat ini memiliki fasilitas gazebo untuk doa, ruang makan, kantin semi restoran, dapur saji maupun penginapan wisma, taman untuk kegiatan rohani, gua Maria, asrama bagi para suster atau frater, rumah pastor ataupun suster, serta memiliki jalanan yang cukup luas untuk kendaraan pribadi dan umum. Memiliki kampus seminari Santo Yohanes Salib dan masih banyak lagi. Di bulan-bulan tertentu seperti Mei dan Oktober, yakni bulan Maria, maka pertapaan Katolik Santi Buana ini akan didatangi oleh ribuan umat Katolik dari berbagai daerah sekitar untuk melakukan doa rosario serta misa yang digelar di sini. Selain itu, tempat ini juga membuka diri untuk kunjungan wisata rohani terbatas. Banyak sekali tur-tur yang menyertakan tempat ini sebagai tujuan wisata, terutama wisata rohani Katolik.
Keindahan pemandangan alam di tengah hutan Kalimantan tentu menjadikan tempat ini berbeda dari pertapaan lainnya. Datang dan berkunjunglah ke pertapaan Santi Buana Bandol, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.